Manchester United berhasil meraih piala Liga Inggris. Usai membekuk perlawanan Newcastle United pada partai final di Stadion Wembley, Manchester United berhasil keluar sebagai juara piala Liga Inggris dan berpotensi untuk menjadi quadrupiner. Manchester United akhirnya membuka dahaga gelar mereka saat merengkuh trofi piala Liga Inggris. Mentas di Stadion Wembley pada Minggu malam, Man United membungkam Newcastle United lewat skor 2-0. Gol pasukan setan merah dibuka oleh Casemiro pada menit ke-33 usai memanfaatkan free kick dari Luke Shaw. Sundulannya mampu menembus gawang The Magpies yang dijaga oleh Loris Karius. Sementara satu gol lainnya dihasilkan dari gol bunuh diri Sven Botman pada menit ke-39. Gol tersebut tercipta setelah bola tendangan Marcus Rashford dari jarak dekat membentur kaki Botman dan bola berbelok ke gawang sendiri. Gelar juara Piala Liga Inggris ini menjadi yang pertama setelah hampir 6 tahun Manchester United nihil prestasi. Buah dari kedisiplinan dan kejeniusan, pelatih Erik ten Hag akhirnya membawa perubahan kepada tim dan berbuah manis. Musim debutnya di Old Trafford dijalani dengan penuh kesenangan karena berhasil membawa Man United bermain secara kompetitif. Pada kesempatan final perdananya, trofi sukses dipersembahkan oleh juru taktik asal Belanda itu. Ini menunjukkan bahwa sang pelatih telah membawa Manchester United kembali ke jalan yang benar. Sepeninggal pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013. Memenangi Piala Inggris juga seperti menjadi pembuka jalan bagi Man United untuk bisa menyabet kuadrup atau 4 trofi dalam semusim. Para pemain Manchester United merayakan gol Casemiro ke gawang Newcastle United dalam laga final Piala Liga Inggris di Stadion Wembley. The Devils masih akan berkompetisi di babak 16 besar Liga Eropa dan Piala FA pada musim ini. Ditambah lagi, kans untuk bersaing dalam perebutan trofi Liga Inggris juga terbuka sangat lebar. Man United saat ini menempati urutan ketiga dan hanya tinggal 8 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Ungkapan tsunami trofi pada saat kedatangan Erik ten Hag di awal musim kini bukan hanya isapan jempol belaka. Kemenangan ini semacam peringatan dini bagi tim-tim lain bahwa Manchester United sebagai raksasa telah terbangun dari tidur panjangnya. Usai perayaan kemenangan, Ten Hag berujar bahwa gelar juara saat ini menjadi momentum bagi Man United untuk terus berprestasi. Sekali lagi, kami memiliki semangat yang sangat baik untuk berjuang dan memberikan segalanya. Itu tidak selalu soal cara memainkan sepak bola terbaik, tetapi sepak bola yang efektif. Pertama, Anda harus memenangi trofi yang pertama, dan itulah yang kami lakukan hari ini. Anda bisa mendapatkan inspirasi dari permainan ini dan lebih percaya diri bahwa kami bisa melakukannya. Para pemain tampil bagus dan saling terhubung. Mereka juga saling menantang diri. Ini adalah ruang ganti yang bagus. Pada saat sulit, mereka saling membantu. Ini adalah ruang ganti yang bagus, dan pada saat sulit, mereka saling membantu. Ini adalah yang terbaik yang bisa didapatkan seorang manajer. Saya hanya ingin menang. Kami berinvestasi dari awal dengan staff. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa, baik dengan para pemain. Staff dan pemain bersatu. Ada rasa lapar dan keinginan untuk memenangkan trofi, ujar Erik ten Hag.